Ketemu lagi dengan Rico Official guys. Hari ini kita akan buat Tinopis. Buat Tinopis untuk PKP. Ini guys, sekarang musim PKP lagi balik kembali. Jadi aktivitas kita di rumah kerja. Saya buat video pun jalan sama berkurung dalam rumah. Guys, kita buat Tinopis. Oke guys, nantikan. Oleh Sister Kutu. Jadi guys, musim sekarang nih guys ngam untuk kupi-kupi sebab musim hujan, musim tengkujuh. Jadi guys, semalam pun banjir. Sekarang pun belum berhenti hujan. Jadi guys, kamu untuk kita kopi-kopi guys. Jadi kita buat kui tinopi. Kita dulu apa nama ini? Nggak tahu kau. Untuk PUBG punya gini. Ini Ponpe. Ini Ponpe kah? Yang tidak melekat, anti lekat yang PUBG punya. Pas kita bersihkan, letak di guys. Maklumlah guys ini guys legend. Siapa yang boleh sponsor, sila sponsor. Jadi kita kasih panas dulu. Ini apa nih? Apa tuh? PUBG punya nih. Oke, panaskan. Tunggu dia panas baru kita simpan dia tepung, tepaya minyak. Ini anti lekat. Oke. Macam siap promote pula tapi bukan ini, bukan di promote ini bukan di sponsor juga, ini dibeli. Lepas itu kita cuci tuh piring untuk masukkan kue kita yang sudah masak. Di dapur kami ini pemandangan dia begini. Itu Gunung Kinabalu. Buat bodoh mah, blok bodoh. Tuh Tanak Tasuk Duku. Guys, inilah pemandangan di dapur kami. Siapa-siapa yang mau makan di dapur kami guys, sekurang-kurangnya dua piring kan dia dapat habiskan nasi sebab di sini untuk menampakkan selera apa pemandangan dia hijau-hijau. Emang apa sih nggak boleh sombong. Nah di sinilah tempat tuh pokok getak kami, tempat menoreh getak guys. Sorry lah video ini tidak tentu. Jadi janji tidak membosankan lah kan. Nah ini pokok keladi yang viral. Siapa yang mau ambil saja, siapa yang beli murah saja nih guys nih pokok keladi nih. Oke guys. Sepusin satu. Tunggu nantikan lah. Wah. Tapi mesti lembut tangan lah. Begitu. Shit. Boleh buat love juga nih guys. Sorry lah, berselera dapur. Maklumlah, kalau ada sponsor boleh hubung saya. Boleh komen lah kalau mau sponsor. Guys, bahan-bahan kami buat tadi merasa, mengerasa, bilang.